Tapi kalau tidak ada diberi rasa syukur, maka semua itu tidak ada apa-apanya bagi Allah. Mudah bagi Allah. Kok cuma rasa syukur kok berat? Rasa syukur berat tidak, Pak? Berat tidak, Pak? Rasa syukur berat tidak, Pak? Kalau buat tanam berapa banyak anggarannya? Saya punya sahabat saudaraku ini. Berapa banyak tanam kalau kita buat? Suari berapa banyak anggarannya? Tapi rasa syukur tidak ada biaya tapi menentukan. Kadang kita abaikan, Bapak Uya. Betulkah betul? Betul tak betul? Nah sekarang apa itu syukur? Bukan saya punya teman yang namanya Syukur Sahaji, bukan. Apalagi Syukur Mandar, bukan. Syukur itu apa? Nah ternyata kita bicara agama yang tinggi-tinggi, tapi syukur itu sendiri banyak yang tidak paham. Apa itu syukur? Kok syukur itu punya kekuatan luar biasa? Allah bilang pada siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan. Tapi kapan kau kufur, ajakku sangat pedih. Tentara polisi boleh lawan yang lain, tapi kalau ajak Allah, tentara polisi menyerah. Apalagi yang rakyat yang tidak ada senjata, lebih parah lagi. Betul nggak, Pak? Siapa yang boleh melawan ajak Allah? Tidak ada, Pak. Kita melawan pakai apa? Bapak mulia, kita ini sudah 3 tahap peringatan Allah dan sebentar. Apa fungsi zikir? Supaya kita zikir itu betul-betul apa sebenarnya zikir itu? Ketika panitia bilang, Ustaz nanti berzikir, saya bilang ceramah sedikit dulu. Panitia bilang, ah, ceramah lagi. Lah kalau tidak kita berzikir, kita zikir untuk apa? Tujuan kita zikir untuk apa? Maka perlu difahami. Dan kondisi seperti ini tidak ada jalan lain. Pikir dan syukur dan pikir tidak boleh lepas. Kalau tidak nanti stres sendiri, Bapak mulia. Bapak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang merasa kita kurang lebih tadi tahu hampir setahun, tapi saya hitungan 6 bulan. Ini baru kok kita sudah pusing. Kok datang kita pusing. Sekarang kok belum pergi, oh datang lagi tambah pusing lagi kita. Paham kan? Kok corona pusing tidak? Corona pusing tidak? Sekarang corona belum pergi, oh datang lagi. Siapa itu om? Omnibus yang sekarang lagi demo di mana-mana. Yang saya khawatir berkorban, oh so pusing. Nanti Ci datang lagi, kita tambah pusing lagi. Minta doa Ci jangan datang. Om juga sudah pusing, Ko juga sudah pusing. Kalau Ci lagi tidak mau ketinggalan, Ci datang lagi, entah kita menjadi apa lagi, Bapak. Maka waktu itu Bapak mulia bersyukur kepada Allah melalui KNPI. KNPI malam ini buat kumpul kita untuk berzikir kepada Allah malam Jumat. Semoga ketulusan keikhlasan kita. Ada orang kalau penceramah bingung senang kalau banyak orang datang. Saya bukan lihat banyak orang, hatta 2 orang tetap saya semangat. Kenapa? Karena Allah memberi rahmat. Tidak tergantung dengan banyak, tidak tergantung dengan sedikit, tidak tergantung dengan pejabat yang datang, tidak tergantung dengan siapa-siapa. Yang tergantung rahmat dan hidayah turun, tergantung orang yang zikir itu ikhlas, terus ikhlas, itulah yang akan menyebabkan turun keberkahan. Bapak mulia, mau aman tidak? Mau ekonomi aman tidak? Mau rumah aman tidak? Mau mata pencaharian aman tidak? Mau lapangan kerja aman tidak? Mau
resepnya cuma satu. Resepnya cuma satu, Pak. Bumi yang kita tinggal ini punya Allah. Kalau ibarat bumi, bumi ini adalah rumah, kita ini semua tamu. Nah, sebaik-baik tamu itu ikuti aturan main punya rumah. Kita ini semua tamu. Kalau bumi ini punya Allah dan ibarat saya rumah ini bumi, maka kita yang ada di dunia ini adalah tamu. Sebaik-baik tamu siap diatur oleh tuan rumah. Maka mau ekonomi aman, mau keamanan aman, mau makanan aman, mau mata pencarian tidak terganggu, mau rumah jangan terganggu, maka Bapak boleh buka Al-Quran, ayat langganan bagi provinsi Maroko Utara dalam bulan Tarak, salat Tarawih. Langganan, ayat langganan mulai dari Al-Haqqu sampai daripada ayat Tabat, itu langganan dalam salat Tarawih. Tiap Ramadan itu baca sampai 20 kali, 30 kali satu bulan penuh kita baca itu ayat. Tapi ayat ini subhanallah, subhanallah, menyelesaikan seluruh problem yang dihadapi oleh manusia. Makanya sebentar dari sini, saya mau ketemu Pak Bupati. Akan bicarakan bagaimana negeri ini aman kembali konsep Al-Quran. Apa ayatnya? Pendek. Satu, teguran Allah. Rumah yang kita bangun dengan
gempa. Ada yang berani sembunyi dalam rumah? Kemana larinya? Rumah yang begitu mahal, kenapa kau lari ke tinggal? Keluar dari rumah, gempa. Yang kedua, ketika perlombaan desa, lomba adu pura, pengumuman kiri kanan, sementara pengumuman Allah di medit diabaikan. Hanya Allah, hanya Allah, tidak peduli. Tapi kalau pengumuman suruh kuas pagar, kasih bersih jalan, kasih rapi kampung, tangan, bendera pelangi, semua sibuk. Ajar di sini tidak peduli. Rapikan kampung. Allah tegur dengan apa? Datangnya tsunami. Lari kemana? Tadi lari ke depan, lari tinggalkan rumah. Sekarang bukan rumah, lari tinggalkan kampung, semua langsung putar lari gunung. Betul tidak? Betul tidak? Ya, betul dan tidak betul dirasa sendiri. Kecuali terjadi gempa, saya tidak ada. Saya ada di Medan. Semua lari. Saya di Masjid Raya aja. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Tidak ada cara lain kecuali lari masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid ada musibah apa, jangan lari tempat lain. Tidak ada jaminan. Lari masuk masjid. Hatta gempa dan saya apa? Jangan tinggalkan masjid. Anda meninggal, meninggal dalam jaminan Allah. Tapi kalau lari tempat lain, mati kafir. Man da'ahu kana amina. Siapa yang masuk dalam masjid, keamanan dijamin oleh Allah. Lari masuk masjid. Seberapa tadi? Dua. Yang ketiga, tadi yang pertama lari tinggalkan rumah, yang kedua lari tinggalkan kampung rumah, kasih tinggal masuk tidur di hutan, kasih yang mahal-mahal tidak bisa tidur. Hah? Tanpa tidur yang mahal tidak boleh tidur situ, kamu tidur di bawah pohon coklat, lari pohon bawah pohon mangga, tidur di bawah pohon bambu. Betul kata Nana. Tinggal terakhir. Tinggal terakhir nanti tidur di bawah pohon cempaka. Bapak melihat sudah dua. Sekarang yang ketiga peringatan Allah. Berapa? Musibah yang satu bukan lari masuk kampung, bukan lari keluar rumah, suruh berdiam dalam rumah. Tidak boleh keluar rumah, diam dalam rumah. Yaitu kau datang tidak boleh keluar, semua dalam rumah. Corona suruh bahwa jangan kemana-mana, dia dalam rumah. Berani paksa keluar, tutup mulut. Kenapa tutup mulut? Mulutnya tidak pakai berzikir, tapi banyak pakai karnota, pakai fitnah, pakai gosip. Akhirnya apa? Tutup mulut. Terlalu banyak sesuai yang cara, tutup mulut. Akhirnya apa? Salam Mr. Abisa. Tapi ingat Bapak melihat dalam hadis Rasulullah, kalau dalam di luar pakai, tapi kalau dalam salat kasih turun. Tidak sah salatnya pakai begini, tidak sah salatnya dalam salat ditarik turun. Bapak melihat dari sudah tiga, lari tiga. Ini hati-hati lampu merah Pak. Ibarat kayak orang, kalau orang yang main, kalau sudut jangan kemana-mana berdiam dalam rumah, itu berarti ibarat kayak ikan so ada dalam gigi. So ikan dalam koma, dalam pukat, supaya malapun mau tidak capek-capek lagi. Tinggal ini sekonop, balik. Yang ketiga ini dua saja Pak. Kalau bukan di atas, ya di bawah. Buka Quran. Kata khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sudah dari ketentuan Allah, apabila yang salat dan yang tidak salat tidak berimbang, yang baik dan yang tidak baik tidak berimbang, yang durhaka
Mau lari ke mana? Where are you from? Where are you from? Orang Batani bilang, where are you from? Mau lari ke mana? Please you try to get out from this. You don't go anywhere. Kamu tidak akan bisa kemana-mana. Melari kemana? Sekarang Bapak melihat resepnya. Satu, banyak berpikir, banyak bertobat kepada Allah. Rubah keadaan, buka Al-Quran. Dan Allah sengaja. Allah mau cari tahu siapa yang betul-betul beriman. Orang yang tadi belum datang corona, rajin sholat. Datang corona, tinggalkan sholat berjemaah. Ketakutan datang sholat berjemaah. Hati-hati. Kenapa? Mari kita buat perhitungan. Janji dan ikrar kita di hadapan Allah berapa ribu kali kita ucapkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, kuserahkan kepada Allah rabbil alamin. Malakul maut tidak akan bisa cabut nyawa orang kalau tanpa ada izin dari Allah. Malakul maut tidak punya kekuatan. Understand? Hah? Faham dong? Nehi? Bapak melihat? Inilah itu. Tapi istiar kita kuat. Rasulullah satu saat sahabat datang masuk masjid. Dia mau salat. Dia bawa unta. Dia tidak ikat unta. Rasulullah tanya. Ya Ali, ayah ada kamar. Di mana? Unta. Tawakkal ila Allah. Saya tawakkal kepada Allah. Rasulullah, tidak. Kau tawakkal gimana? Kau belum ikat, kau sudah tawakkal. Kau suruh Allah datang ke kota itu enak saja. Maka Rasulullah suruh keluar. Ambil tadi unta, ikat dulu, baru tawakkal. Datang sholat, hasil sholat itu masuk ke bawah. Istiar, kenapa? Karena dia ke dalam muka melihat kayak lalat. Dapat lihat lalat nyamuk kita pukul. Ini tanah liat, kakek-kakek kita banting. Maka harus pakai istiar. Insyaallah ya. Maka bapak-bapak mulia, mau jaga ini lingkungan kita, keadaan kita supaya berkah negeri ini. Baik, mudah saja. Yang ada sekarang ini kembangkan misi. Ayo, kita ramaikan masjid. Bapak mulia, aku darah semua sudah, tapi penyakit darah hilang-hilang tua. Malah sekarang lebih ketat. Di Ternate pakai masker semua, kemana-mana pakai masker. Tapi oke, kita ikut. Satu saat, maaf, ada orang datang, tak masker. Saya bilang kita sama-sama petugas, saling menghargai. Saya sebagai ustaz ingatkan kamu sholat. Kau sudah sholat belum? Lah sudah belum? Sudah salat belum? Hah? Sudah salat belum? Salah satu penyebab datangnya wabah penyakit ini. Kamu tinggalkan sholat. Kita pakai masker, tapi banyak tidak sholat. Penyakit ini tidak akan lari, Bapak Muda. Tapi saya yakin besok, subuh nanti kalau di sini 2-3 saf, insya Allah corona pun akan lari. Ombus pun tidak akan sampai di Wairoro, Bapak Muda. Bisa saja yang sampai, jangan ombus. Oh, bisa saja boleh sampai. Bapak mulia, maka waktu itu tolong, mari kita saling berdoa ajak satu sama lain, mengingatkan satu sama lain. Tidak ada jalan lain. Pemerintah telah buat istiar, dari dinas kesehatan telah buat istiar. Kita pribadi-pribadi keluarga semua sudah letakkan air di depan, sabun segala macam sudah. Kita sudah buat, tapi ingat ada satu yang harus kita buat juga, yaitu apa? Dekatkan diri kita kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Maka untuk Bapak-Bapak mulia, mari malam ini untuk kita sama-sama berzikir. Tapi bukan zikir hanya pada malam ini. Zikir tidak boleh lepas kita di mana saja. Zikir itu tidak boleh. Orang zikir, la ilaha illallah, bukan. Orang yang lihat,
melihat panen sawah, walhamdulillah Allah gairah, itu juga zikir Pak. Waktu sawah ada yang memandangkan datang sawah, itu juga zikir Pak. Jangan lahirah ibadah lancar, yakinannya lancar, tapi salatnya no. Yakinan oke, zikir oke, tahlilan oke, salat no hobi. Nah ini masalah. Maka bapak-bapak ya, mari kita coba memulai dari keluarga, kemudian kebaikan-kebaikan itu kita sebarkan kepada tetangga bapak-bapak ya. Kenapa? Kalau kita sama-sama saling ajak dan orang berbuat baik, janji Allah yuslih lakum amalakum, Allah akan perbaiki bagimu amalan-amalanmu. Mari bapak ibu yang mulia, mari kita dulu tawajuh untuk sama-sama berzikir kepada Allah, karena Allah akan rubah kondisi yang buruk menjadi baik, keadaan yang menakutkan akan menjadi aman. Tidak ada jalan lain, ada tiga hal. Pertama, banyak berzikir kepada Allah. Kedua, banyak bersalawat. Dan yang ketiga, perbanyak istighfar. Karena dengan istighfar, insya Allah, Allah akan angkat apa yang kita takuti, apa yang kita khawatirkan, yang membuat hidup kita tidak nyaman. Insya Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala angkat segala musibah dan Allah tanamkan, Allah pelihara negeri ini bapak pria. Sama tentara, bersama seluruh aparat negara, kita jaga uhuwah kita. Mungkin bapak-bapak pria tentu tidak terlepas dengan pertolongan Allah. Bagaimana pertolongan Allah datang sama kita? Satu aja saya kembali lagi kepada masjid. Allah telah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Ketika pasukan Abraha yang datang mau menghancurkan Ka'bah, Allah tidak kirim yang lain, hanya burung ababil yang menghancurkan Abraha. Kenapa? Karena dia ada peduli kepada masjid. Kenapa burung ababil begitu kuat dan bisa hancurkan? Bukan kekuatan burung ababil, tapi pertolongan Allah bersama burung ababil. Semoga ada yang kita memakmurkan, meramaikan masjid, menjaga salat lima waktu, insya Allah. Semoga Allah bersama kekuatan negara. Semoga Allah beri kekuatan kesehatan, kekuatan kepada saudara-saudara kita, terutama bapak-bapak polisi dan tentara. Semoga Allah beri kekuatan mereka, beri kemampuan, dan juga memberikan siasat yang sangat tajam, sehingga gerakan-gerakan yang mau merongrong Indonesia cepat ditangkap, dan siasat yang kuat sehingga gerakan-gerakan cepat dibuntuti dan cepat diputuskan jaringannya bapak-bapak. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berikan rahmat, berikan kemudahan dan jauhkan segala musibah dan negeri ini bahkan seluruh Maluku Utara. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa adwati wa adwati wa adwati wa adwati. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Oh.
Kepada dosa dan kelalaian kami, engkau turunkan azab, ya Allah.
Baik dari langit, dari bumi maupun dari laut. Subhanallah.